Nabi mengatakan, memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidak ada untuk agar tidak membiarkan setiap kubur yang tinggi melainkan diratakan, kan begitu ya. Jadi kewajiban kaum muslimin untuk menghindari ataupun mengecilkan fitnah kubur. Sekarang ini salah satu fitnah yang menimpa kaum muslimin adalah fitnah terhadap kubur. Itu sikap terhadap kubur, pengagungan kubur dalam bentuk menyemennya, membinanya. Ya, ada yang dibuat macam rumah, itu adalah kebiasaan kaum musyrikin. Ya. Karena mereka meyakini ruh itu ada di situ dan bergentayangan di situ, kan begitu ya, sehingga mereka buat rumahnya, mereka pagar dan sebagainya. Sementara kita kan meyakini bahwa orang yang sudah mati maka terpisah ruh dari jasadnya, tak di situ lagi. Ruh orang yang baik-baik di liyin dan ruh orang yang jahat di sijin. Jadi bukan di situ. Jadi tidak ada hajat dan keperluan untuk membangun dan membina kubur seperti keyakinan orang-orang paganisme, penyembah berhala. Maka Nabi SAW menghindarkan umatnya dari fitnah kubur, melarang mereka untuk membangunnya, menyemennya dan lain sebagainya, menulis-nulisnya. Ya. Apa? Ada yang buat pokok. Iya, yang buat menanam pokok di situ, kan begitu ya. Nah, itu tidak ada anjurannya. Ya, memang ya kubur boleh ditinggikan satu jengkal saja. Nah, demikian. Untuk diketahui di situ ada kubur. Ya, supaya tidak salat di situ manusia, kan begitu ya. Atau tidak menginjaknya, tidak boleh juga menghinakan kubur. Dan hanya boleh dikasih satu tanda saja di bagian kepalanya. Itu pun tak boleh ditulis-tulisi. Walau nombor. Hah? Nombor sekalian tak perlu. Tak ada hajat untuk itu. Ya. Karena tak perlu tahu juga siapa di situ, kan gitu. Sudah selesai itu, kan itu jasad kasar, habis sudah, tulang tinggal tulang sudah. Tak ada lagi ceritanya. Ya. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan lagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalaulah ya kita tidak mampu, ya maka itu ya bukan tanggung jawab kita lagi. Itu tanggung jawab orang yang melakukannya. Kita wajib memberi nasihat. Tapi kalau kita tak mampu untuk melakukan aksi, karena kalau dihancuri nanti kan terjadilah pertumpahan darah. Susah. Masalah kubur, masalah jenazah itu masalah yang pelik di mana-mana. Ya. Maka kalau kita tidak mampu ya untuk melaksanakannya sesuai dengan cara sunnah dan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka ya kita, kewajiban kita cuma menyampaikan dengan lisan, karena dengan tangan tak mungkin, kan begitu ya. Nah, mudaratnya lebih besar. Ya, maka lepas tanggung jawab kita apabila kita sudah menyampaikan nasihat, selesai. Ya. Tapi kalau kita dapat meratakannya, ya ratakan. Karena Nabi pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidak membiarkan kubur yang tinggi melainkan diratakan. Tidak membiarkan salib kecuali dipatahkan. Wallahu a'lam bishawab.